Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lithani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi Allah bagi kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK. So kita akan teruskan video-video untuk bincang soalan, dan pada kali ini kita akan tengok berkaitan dengan soalan akidah. Soalan 1. Okey, ini adalah daripada soalan objektif. Okey. Soalan 1, apakah hukum mempercayai bahawa Allah itu Maha mengetahui? Apakah hukum mempercayai bahawa Allah itu Maha mengetahui? Okey, perlu diingat dalam subjek akidah ni, kalaulah soalan tersebut bertanya tentang hukum mempercayai ataupun hukum beriman dengan sifat Allah, maka jawapannya satu saja. Walaupun dia bagi empat jawapan, alif, wajib, ba, sunat, jim, harus, dal, makruh. Okey, tapi kalau kalau soalan berkaitan dengan hukum mempercayai ataupun hukum beriman, jawapannya satu saja, iaitu wajib. Kita wajib untuk hukumnya wajib untuk kita mempercayai bahawa Allah itu Maha mengetahui. Okey, tak kisahlah kalau kalau soalan bagi apa tu? Soalan bagi sifat yang lain pun. Okey. Allah Maha mendengar ke, Allah Maha melihat ke, Allah itu berdiri dengan sendiri ke, jawapan dia tetap tetap wajib. Okey, soalan kedua. Berdiri dengan sendirinya ialah erti bagi sifat apa? Berdiri dengan sendirinya erti bagi sifat apa? Okey, kalau alif, okay, jawapan alif tu bakok. Bakok maksudnya kekal. Ba qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, qiyam. Okey, berdiri dengan sendirinya. Okey, jim, kudrah. Okey, kudrah maksudnya berkuasa. Dan dal, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, tidak sama dengan yang baharu. Okay. So jawapan kat sini, tengok soalan dia, berdiri dengan sendirinya ialah erti bagi sifat. Okey, ba jawapan dia, qiyamuhu. Qiyamuhu binafsi. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Rasul wajib bersifat tabligh yang bermaksud apa? Rasul wajib bersifat tabligh yang bermaksud apa? So, kat sini dia nak apa erti sifat tabligh? Ni sifat wajib bagi Rasul, tabligh, apa erti dia? Okey. Alif, kebaikan. Ba, mengizinkan. Jim, menyampaikan. Dal, memperdengarkan. Okey. So, masuk tabligh, masuk sifat wajib bagi Rasul, tabligh ialah menyampaikan. Okey, menyampaikan. Seorang rasul itu sifat wajib baginya adalah tabligh yang bermaksud menyampaikan. Okey. Yang keempat, soalan yang keempat, yang berikut ialah perbuatan khianat kecuali.
Okey, dia kata yang berikut ialah perbuatan khianat kecuali. Maksudnya bila ada soalan kecuali ni, kita tengok dulu apa yang dia nak. Yang berikut ialah perbuatan khianat. Dia akan tunjukkan kita jawapan-jawapan yang perbuatan khianat kecuali. Maksud kecuali kat sini yang bukan perbuatan khianat. Okey, jangan keliru dengan perkataan kecuali itu. Okey. So, kita akan pilih jawapan dia yang mana bukan perbuatan khianat. Okey, Alif mencuri. Khianat ke tak mencuri? Ba, rasuah. Rasuah ni perbuatan khianat ataupun tak? Jim, pecah amanah. Okey, pecah amanah adalah perbuatan khianat ataupun tidak? Dal, bersedekah. Bersedekah adalah perbuatan khianat ke bukan? Okay, so jawapan yang paling tepat dekat sini adalah bersedekah. Okey, bersedekah. Sebab yang lain, mencuri, rasuah, pecah amanah, semuanya perbuatan khianat kecuali bersedekah. Okey, itu maksud dia. So jangan keliru dengan perkataan kecuali kat situ. Dia dah bulkan besar-besar hitam kat situ, eh, kecuali, perkataan kecuali tu. Okey, baik, soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima, kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Yang mana satu? Alif, Daud alaihi salam. Ba, Musa alaihi salam. Jim, Isa alaihi salam. Dal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kita tengok. Kitab Injil adalah diturunkan kepada Nabi Isa. Sebab Nabi Daud, dia diturunkan kepada dia kitab Zabur. Nabi Musa, kitab Taurat. Nabi Isa, kitab Injil. Dan Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Kena ingat nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Sebab mungkin soalan akan bertukar. Mungkin soalan tu dia kata, okey, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi ataupun kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi. So, berkaitan dengan Nabi dan kitab yang diterima ni, dia boleh tukar-tukar. So, kalau hafal semua empat kitab dan empat rasul yang menerimanya, mungkin datanglah soalan macam mana pun kita boleh jawab. Okey, soalan 6. Mazlan yakin Allah telah menentukan dan menetapkan kematian setiap manusia. Okey, Mazlan yakin Allah menentukan dan menetapkan kematian manusia. Okey, soalan dia, pernyataan di atas menunjukkan Mazlan beriman kepada apa yang berkaitan dengan menentukan dan menetapkan setiap kematian setiap manusia ni. Sama ada Alif beriman kepada malaikat, Ba kitab, Jim rasul, dan Dal qada dan qadar. Okay. So kalau berkaitan dengan menentukan atau menetapkan kematian ataupun takdir setiap manusia ni, mestilah pernyataan di atas menunjukkan Mazlan beriman kepada qada dan qadar. Okay. So jawapan dia Dal. Okay, baik, soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh, kesan beriman dengan sifat kudrah adalah. Okay, so yang ketujuh ni, kesan, dia tanya kesan beriman. Okay, kalau kesan beriman, jawapan awak mestilah kena cari yang ayat ataupun perkataan yang positif sebab dia kesan beriman. Okay. Kesan beriman. Benda baik. Okey, Alif sentiasa ikhlas. Ba, berbangga dengan amalan. Jim, sangat mengharapkan balasan. Dal, suka menunjuk-nunjuk. Okey. So, yang mana satu? Alif, Ba, Jim, Dal tu yang mana satu? Jawapan yang menunjukkan ayat dia positif.
ataupun perkara yang baik? So, jawapannya ialah alif, sentiasa ikhlas. Sentiasa ikhlas ni positif. Cuba tengok jawapan yang lain. Berbangga dengan amalan, negatif. Sangat mengharapkan balasan pun negatif. Suka menunjuk-nunjuk pun negatif. So, sebab dia kesan beriman, dia kena pilih jawapan yang ayatnya baik. Okay? Ayatnya positif. So, sentiasa ikhlas. Baik, soalan yang ke-8, pilih di antara yang berikut sebab berlakunya hari kiamat. Okey, pilih di antara yang berikut sebab berlakunya hari kiamat. Kenapa berlakunya hari kiamat? Alif, manusia terlalu ramai. Ba, alam ini tidak kekal. Jim, orang berdosa dihormati. Dal, ramainya orang soleh meninggal dunia. So, jawapannya yang paling tepat dekat sini adalah alam ini tidak kekal. Allah jadikan hari kiamat kerana nak menunjukkan bahawa dunia ataupun alam ini tidak kekal selama-lamanya. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay. Soalan yang ke-9, apakah maksud Allah Maha Esa? Apakah maksud Allah Maha Esa? Okey, alif, Allah Maha Kekal. Ba, Allah Maha Tunggal. Jim, Allah Maha Berkehendak. Dal, Allah Maha Hidup. Okey, dia tanya apakah maksud Allah Maha Esa? Esa bermaksud satu. Okey, Esa, satu. So, dekat sini perkataan seerti dengan satu adalah tunggal. Tunggal tu maksudnya satu-satunya dialah. Okey, jawapannya adalah Ba. Allah Maha Tunggal. Apakah maksud Allah Maha Esa? Maksudnya Allah Maha Tunggal. Okey, dan soalan 10. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Apakah sifat wajib bagi Rasul yang berkaitan dengan penyataan di atas? Okey. Allah turunkan wahyu untuk disampaikan. So, apa sifat wajib bagi Rasul bagi menyampaikan? Okey. Satu. Alif, as-sidqu. Ba, al-amanah. Jim, al-fatanah. Dal, at-tabligh. Okey, menyampaikan adalah sifat at-tabligh, menyampaikan. Sebab as-sidqu benar, al-amanah, Rasul itu seorang yang amanah, jujur. Al-fatanah maksudnya bijaksana, dan at-tabligh maksudnya menyampaikan. Okey, berdasarkan pernyataan dekat atas tu, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia. So, jawapan yang paling tepat bagi soalan ni adalah dal at-tabligh. Okey, baiklah, sekadar itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain. Dan insyaAllah lepas ni kita akan ada video-video yang seterusnya berkaitan dengan ulang kaji UPKK. Okay? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semua.